Hai adik-adik, kembali lagi bersama Kakak Muren di sini. Kakak Muren akan menjelaskan, akan mempraktekkan bagaimana membuat anak usia 2-3 tahun agar bisa ready kemampuan motorik halusnya dalam menulis. Keterampilan apakah itu? Nah, kegiatan kali ini yaitu kegiatan menulis anak usia dini melalui teknik melukis. Nah, fungsinya apa sih Kak untuk biar bisa menulis dengan teknik melukis? Fungsinya apa Kak? Tujuannya apa nih? Pasti bingung ya. Nah, di sini tujuannya itu yang pertama ada menggunakan anggota tubuh, terutama jemari anak, dalam mengembangkan fisik motorik halus anak. Jadi kebanyakan anak yang Kakak pernah ajarkan untuk tahapan menulis anak usia dini itu kebanyakan anak usia 3-4 tahun, bahkan 5 tahun masih banyak yang belum ready dalam tahapan menulisnya dengan menggunakan pensil. Nah, jadi untuk menggunakan teknik lukis ini sangat besar harapannya agar anak semakin lebih matang dalam kesiapannya menulis dengan menggunakan pensil seperti itu, karena melukis sendiri itu sangat menjadi daya tarik bagi anak karena selain ada medianya yang berupa cat air, juga warna-warni yang terdapat dalam cat air itu menjadi daya tarik tersendiri bagi anak. Nah, di sini kakak implementasinya itu dengan murid kakak bernama Justin Lorenzo, dia berusia 3 tahun. Nah, di sini Justin ini anaknya sudah masih di PGA, Playgroup A. Nah, itu masih belum ready dalam kesiapan menulisnya dengan menggunakan pensil karena dia sering nggak mau. Dia nggak punya, masih belum punya daya tarik sendiri untuk memegang pensil itu sendiri. Nah, jadi di sini kakak membuat bagaimana dia tertarik untuk menulis dengan cara teknik melukis. Berikut videonya. Bacain lagi tulisnya, good. Atin mau pakai warna apa? Yellow? Yellow. Oke, sekarang ini ditempel. Oke, good job. Jadi warna apa? Warna coklat. Tambahinnya. Oke, again. This one. Nah. Oke. Sekarang Miss mau blue. Blue mana, Blue Atin? Blue mana? Aku pakai green. Oke. Jadinya apa? Ini apa? Habis. Iya, itu sudah habis warna white. Habis apa? Dihabisin, Miss. Waktu itu Miss mau ngecat-ngecat. Terus habis. Nggak apa-apa, nanti Atin nino. Oke. Mau juga? Mau. Oke, mau. Oke. Atin dari. Iya. Dari. Oke, sekarang tempel ke strawberry-nya. Nanti kering kuasnya. Dari. Oke, tempel ke sini. Dari. Dari. Oke. Ambil dari. Ambil tadi. Oke, sekarang ini tempelin. Iya, oke, sekarang tempel. Tadi. Oh, lompat-lompat terus ini strawberry-nya kapan diwarnai? Tadi. Oke, sekarang strawberry-nya Atin. Nah. Wah. Jadi coklat semua. Iya, jadi coklat semua. Coba sekarang yang diisi strawberry-nya Atin. Bisa enggak? Strawberry-nya Atin yang terisi. Coba, yang ini. Strawberry kedua bisa enggak Atin? Bisa. Oke, ini yang kedua strawberry-nya bisa enggak? Wah, jadi apa itu coba di sini? Di sini strawberry kedua. Wah, warna apa? Yellow, good. Coba strawberry yang ketiga. Bisa enggak? Warna apa lagi? Yellow lagi kah? Loh, ini habis. Iya, habis. Ada nanti nih yang semuanya. Oke, beli semuanya ya. Ini okay. Yang enggak habis. Buat Miss ya. Wah, itu angka berapa, Tin? 5 5
Ya, hilang warnanya. Oh, masih ada, Miss. Good job. Angka berapa? 5. Oke, 5. Oke, sekarang warnain lagi strawberry ketiga. Wah, itu diwarnain lagi. Jadi brown lagi atau yellow? Yellow. Yellow. Oke, sekarang Miss, Miss mau dong warna lain? Kayak warna red gitu, Justin bisa? Kayak warna ubah. Ubahnya warna apa aja nih? Red. Red. Oke, coba warna red bisa enggak? Ini. Warna orange. Ini orange, ini orange, ini orange. Nah, dibasahin kuasnya. Apa ininya? Oh, yellow gini nih. Yang ketiga. Oh, yang keempat dulu. Oke. Oh no. Tambahin lagi airnya. Masih udah habis airnya itu. Nah, oh, ini pakai yang airnya masih banyak. Good, tambahin ininya. Nah, baru ke sini. Nah, good job. Wah, Justin, good. Sekarang yang terakhir warna apa? Yellow juga. Iya. Apa dicampur semua? Rainbow. Wah. Enggak warna semua. Oh, enggak warna semua. Kenapa? Wah, good job. Good job, Fatin. Yeay. Udah selesai. Show to me. Coba tunjukin, Miss. Oh, belum selesai. Apa yang kurang? Airnya dikit. Oh, airnya kurang dikit. Yang... Iya, udah habis airnya. Bagus. Oh. Enggak apa-apa, bisa hilang. Ini. Oh, pakai tisu, pakai tisu. Nah, bisa hilang kan? Oke. Miss juga kena. Miss juga kena. Bisa enggak di Miss? Enggak bisa, susah ya. Karena udah kering. Harus dibasahin. Baru bisa hilang. Oke. Miss dilukis. Oh, dibasahin. Iya, hilang. Wah, good job, Pati. Udah hilang. Ye, good job. Loh, dibasahin lagi ya, Martin. Oke, good job. Terima kasih, Yasti. Oh, masih ada. Oh iya, masih ada. Oh iya, masih ada. Coba hilangin, bisa enggak bersihin? Wah, udah hilang. Masih tinggal sedikit ya. Very very small. Ambil air lagi, dikit ya. Oke, stop. Nah, udah. Oh, berwarna dengan Miss. Hilap. Wah, sudah hilang. Semua kasih cara-cara di dingin. Oke. Nah, selain mengembangkan fisik motoris motorik halus anak yang di video tadi, itu juga anak jadi memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif, yaitu memadukan warna dan juga menunjukkan karya dan aktivitas seni dengan menggunakan berbagai media, ada media cat air dan ada media kuas yang digunakan. Nah, itu dia tadi fungsi fungsi kegiatan menulis melalui teknik melukis. Nah, di sini sangat direkomendasikan, teknik ini sangat direkomendasikan untuk anak usia 2-3 tahun atau 3 tahun ke atas, yang atau mungkin bisa buat anak 4-5 tahun yang anaknya sendiri tuh masih belum punya ketertarikan menulis dengan pensil. Masih belum siap tahapannya untuk menulis dengan pensil. Nah, ini bisa dilakukan di pre-writing di awal. Jadi bisa dimulai untuk tahapan awalnya seperti itu. Jadi sekian video Kak hari ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye bye.